Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya di channel Sahabat Pecinta Manuk, channelnya para pecinta burung. Oke teman-teman, ini adalah burung zebra finch speed yang kemarin kita beli. Kemarin masih ada di kandang kecil dan hari ini akan kita pindahkan di kandang baru yang ukurannya lebih besar. Nah ini dia kandangnya. Sebelum burung finchnya kita pindah ke kandang, kita lihat dulu kandangnya. Dari atas. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi langsung kita pindahkan burungnya ke kandang baru. Oke, ini sudah tertangkap satu. Ini yang betina ya teman-teman ya. Langsung kita masukkan ke rumah barunya. Ya, sekarang giliran yang jantan kita ambil dan kita masukkan ke rumah barunya. Nah, ini untuk yang jantannya sudah tertangkap. Langsung saja kita masukkan juga ke dalam rumah barunya. Oke, sepasang burung zebra finch speed sudah memasuki kandang baru mereka. Ini di kandangnya saya kasih dedaunan palsu plastik biar terlihat lebih bagus ya teman-teman untuk kandangnya. Ini kita lihat zebra finch jantan berada di dalam sarangnya, sarang barunya. Ini belum saya kasih bahan sarang ya teman-teman. Nanti kita kasih bahan sarang biar diangkut sendiri oleh mereka. Coba kita pantau dulu mereka di dalam kandang baru mereka.
Nah, oke ya teman-teman, ini sudah saya carikan rumput untuk bahan sarangnya para burung zebra finspit ini. Kita masukkan langsung saja ke dalam kandangnya dan nanti mereka mengangkutnya sendiri ke dalam sarang. Ini saya carikan bahan sarang rumput yang masih hijau ya teman-teman, tapi nanti 2 atau 3 hari pastinya sudah kering sendiri. Dan ketika masih hijau seperti ini, masih basah seperti ini, memudahkan para burung zebra finch untuk menata di dalam sarangnya. Kalau masih hijau seperti ini masih lemes bahannya, tapi nanti kalau sudah kering pastinya akan lebih kaku. Jadi memudahkan para zebra finch ketika masih basah seperti ini untuk menata di dalam sarangnya. Untuk para zebra finch ini pastinya masih takut ya teman-teman untuk mengangkat sarang. Kita tinggal dulu aja, tidak apa-apa, di dalam kandangnya, karena ini baru datang kemarin dan hari ini kita juga memindahkannya lagi ke kandang yang baru. Jadi pastinya mereka masih takut untuk mengangkat sarangnya di depan kita ya teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Bagi yang sudah menonton dari awal sampai akhir, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, kami ucapkan selamat datang. Semoga Anda terhibur dengan video-video yang ada di channel ini. Dan jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sekian dan sampai jumpa di video-video berikutnya.